Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sipom TV dengan saya Hasib Hermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tips mana cara menghilangkan watermark pada sebuah aplikasi KineMaster, edit video KineMaster yang telah banyak digunakan oleh beberapa YouTuber pemula ya, yang hanya mengedit menggunakan HP Android. Ini sudah sangat familiar dan mungkin cara ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa teman-teman YouTuber lainnya, tapi saya di sini hanya mencoba membagi pengalaman saya seputar bagaimana cara mendapatkan aplikasi KineMaster gratis tapi tanpa watermark ya. Oke. Agar tidak panjang lebar pembicaranya, kita langsung pada inti pembahasan kita, yaitu cara bagaimana mendownload aplikasi KineMaster gratis tapi tanpa watermark. Silahkan simak videonya sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar saya tetap semangat untuk membuat video tutorial berikutnya. Oke, teman-teman, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah menghidupkan HP Android tentunya ya, dan kemudian kalian masuk ke halaman Google Chrome kalian. Di HP kalian masuk ke Google Chrome ya. Ini tahapan dan prosesnya. Ya, silakan masuk Google, kemudian di halaman pencarian kalian tulis apptoko.com. Ya, di laman pencarian itu seperti yang ini. Kemudian di laman pencarian apptoko.com kalian tuliskan KineMaster gitu ya. Oke, KineMaster. Tuliskan KineMaster di situ, kemudian di klik ya, di search cari. Nah, setelah muncul KineMaster seperti itu, kita scroll ke bawah sedikit gitu ya agar muncul penuh. Nah, maka kemudian kita klik ya, di pojok yang ada tulisan sudut merah ya. Klik di KineMaster seperti itu, seperti ini. Oke. Kita tunggu. Oke, setelah seperti ini kita scroll ke bawah. Kita scroll, kita cari .6.8 gitu ya. Kemudian download. Nah, setelah seperti ini kita klik download ya, tombol download. Oke, kita abaikan iklan-iklannya, klik tombol download seperti itu. Nah, ini proses pengunduhan kita harus sabar. Ini mungkin makan beberapa detik saja, itu ada 4 detik, 3 detik, 2 detik. Nah, sudah masuk linknya, kita klik linknya itu, your link is already gitu ya. Oke, kita klik OK. Ini tidak bermasalah meski jenis file, karena ini HP-nya saya protek gitu ya. Jadi kalau yang tidak dikenal itu tidak ngepros, tidak langsung di download gitu ya. Oke, itu proses tadi sudah selesai, kita langsung buka. Oke, kita ke setelan agar bisa memasangnya. Oke, kita sumber tidak ketahui, kita centang, kemudian kita klik OK, kemudian kita pasang. Nah, proses pemasangan ini yang biasanya makan waktu yang cukup lama ya. Oke, selesai, kita klik selesai ya, klik selesai. Kemudian kita coba ya, yang bawah itu yang sudah saya coba tadi. Oke. Oke, kita izinkan. Izinkan. Ya, klik izinkan. Di situ diklik izinkan juga. Oke, kita coba ya. Oke. Seperti apa hasilnya? Nah, sudah tanpa watermark. Walaupun ini downloadnya gratis tanpa harus bayar atau berlangganan ya.
tulisan kimasternya hilang. Biasanya ada di sudut video itu ada tulisan Made Kin Master gitu ya. Itu adalah watermarknya, tapi dengan cara seperti ini teman-teman akan bisa mendapatkan Kin Master gratis tapi tidak ada watermarknya. Itu saja yang bisa saya berikan untuk kesempatan kali ini. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, and dan juga kalian komen di bawah. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel Sipon TV ke depannya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share. Dan bagi Anda yang ingin mencoba mengelola video dengan modal yang sedikit, bisa menggunakan cara ini untuk mendapatkan edit video atau editing video yang tanpa watermark ya, karena kalau ada watermarknya kesannya kurang sek gitu ya. Jadi saya di sini hanya berbagi pengalaman, karena di awal-awal saya ngupload video di YouTube itu saya juga menggunakan aplikasi KinMaster yang ada watermarknya ya. Teman-teman bisa dilihat di beberapa video saya di awal-awal saya ngupload di YouTube itu masih banyak yang menggunakan aplikasi gratisan yang ada watermarknya. Tapi lama-kelamaan saya sudah mencoba yang ini, cukup ampuh dan aman gitu ya. Silakan teman-teman coba, semoga sukses. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.